Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue di sini, Ahmad Fakih, tentu ada di channel reaction guys kali ini, guys. Oke, guys. Jadi video kali ini gue mau nonton videonya dari Skinny Indonesia 24, guys. Yoi. Kalau tahun lalu itu dia buat tentang video epic rap battle ya guys ya di 2015. 5 tahun sebelumnya guys, pokoknya guys ya, tentang epic rap battle tentang Jokowi versus Prabowo yang ini guys. Buset. Itu view-nya banyak banget ya. Nah, kali ini gue mau reaction lagi guys, gue mau ngelihat aja nih karya ya, sebuah karya nih, karya yang indah gitu guys menurut gue ya. Kayak gimana nih guys ya videonya epic rap battle 2024 ya, ada Anies versus Prabowo versus Ganjar guys. Kita langsung lihat aja reaksinya guys. Oke. Wih, Da Lopez, Dewa Atlantis sama Cadelio, Roni. Wih, gila, Wonderland banget guys. Direct by Chandrelio. Oh, Konoha. Iya. Ya anjir, keren banget ini. Epic rap battle. Woi, Anies ada si itu, guys. Andovi. Jovial. Christo Emmanuel. Mas Anies. Mas Ganjar. Sorry ya. Ini Andovi. Ini Jovial. Mirip banget lagi makeupnya. Gue gak bisa komen banyak sih ya. Christo. Mirip banget ya. Siapa yang makeup guys? Jabatan cuma mandat. Saya itu setia. Ingat siapa yang berjasa? Gak seperti Pak Anies yang mengkhianati Anda. Woo! Saya tidak pernah mengkhianati. Waduh, keren banget. Cermin sama partai sendiri. Banyak kader keren dan politisi yang dipecat. Si dingin cerita ini. Saya juga tinggal tunggu untuk Pak Ganjar pergi. Tenang. Karakternya tenang. Jokowi mengkhianati PDI. Oh, ini agak. Begitu hauskah Bapak untuk berkuasa? Woo! Menggunakan dan menghalalkan segala cara. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Gak bisa komen gue guys. Presiden untuk melangkahi konstitusi. Namanya pelanggaran etika. Kita harus joget enak lah. Dan berdoa. Anies Baswedan. Nomor satu perubahan Indonesia. Oke. Anda bicara. Yoi, suara Prabowo nih. Bang Jo. Jadi gubernur Jakarta. Mirip banget. Kamu berani kasih saya Miripet. Nilai 11 dari 100. Saya kasih kamu nilai 2. S1, E2. Gimana? Bisa menangkan tanpa dukungan mereka? Mau saya buka rahasia Kemhan? Gimana sih? Nanti ketahuan lawan. Boneka PDI 2.0. Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng. Nah, sekarang Ganjar ngeros. Ini roasting guys. Wakilnya siapa ntar nih guys? Wakilnya guys. Karena dua orang di sebelah saya. Pengen tahu gue guys. Amarah. Pak mending pakai omon-omon dan pasukan nangis. TikTok live dulu lah dengan pendukung si paling desak Munis. Nomor 3. Menuju Indonesia unggul gerak cepat pasti. Digitalisasi, birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ketua penguin si. Sat katanya guys kan ya. Hati. Gak kayak abang dari retorika dan si maruk bisnis pribadi. Indonesia paling tepat dapat dua gawat langsung. Yoi. Pak Ganjar Mahfud, wakil yang tepat untuk presiden hebat daripada pemimpin dengan partner kacrut. Yoi. Gemoy, gendong bocah ingusan. Ya. Kencana cah, kamu beban Baswedan. Wakanda nomor Indonesia forever. Amin. Asik. Yoi. Yoi, pamin. Andreas. Seluruh umat pasti pilih nomor satu. Yoi. Orang bilang Bapak peluru tak terkendali. Emangnya Bapak masih bisa kalau di bawah PDI? Mas Gibran. Kacau nih. Kalau catatan yang saya bawa bikin Mas Gibran. Roasting. Enggaknya saya enggak bawa backingan paman. Ambisimu tinggi, sistem hukum. Lagunya enak banget ya. Selangkangi konstitusi demi lanjutkan dinasti. Duh. Ya. Saya malah diceramain. Selos. Sama capres nomor satu. Padahal ini supamanya sendiri kan si itu. Kalau enggak percaya, tanya aja keluarga Gus Dur. Kalau saya jadi Anda sih malu ya. Mendingan Caimin mau
Kocak banget. Prof Mahfud, mohon jadi Gibran deh. Ini pertanyaan receh, jadi nggak usah dijawab. Inflation. Profesor ngomongin bobroknya hukum Indonesia. Pertanyaan? Dulu Menko Polhukamnya siapa? Saya. Menko Polhukamnya. Saya juga pernah. Bang Iben ini. MK anggota DPR juga. Bang Iben ya guys ya. Pengalamannya apa? Oh, jadi wali kota Solo. Kok mukanya masih plonga-plongo? Caimin. Mirip banget. Coba ngomong terus. Biar elektabilitas Amin makin tergerus. Mas Anies, masa milih wakil hobinya digendong? Yang benar aja Mas Anies. Gua enggak mau ngomenin dah. Gue gak mau ngomongin debat ya guys. Rakyat juga tahu pemilu sekarang tentang saya dan orang ini. Orang yang apapun masalahnya, solusinya makanan gratis. Karena dia sudah terlalu tua untuk berpikir kritis. Maaf kepada tim 03. Ini kata-katanya bagus sih. Tim 03. Kalau saya terlalu keras. Tapi kalian juga nge-rap-nya bagus ya. Minta maaf sama korban politik identitas dan korban wadah. Pak Jokowi pernah bilang jangan pilih. Naik nih, naik nih. Makin panas guys. Pilih saya yang cocok 100%. Panas. Daripada udah DP hasilnya 0%. Wow. Wonderland banget, bagus. Oh, kayak di galaksi sekarang. Berapa nih? Berapa nih? Oh. Kok jadi bapak naru? Siapa ini? Oh, presiden lu dulu, guys. Ceritanya. Merinding gile. Kenapa pilpres tretan. Sama Coki. Ya Soeharto ini. Soekarno, Soekarno. Masih bertengkar dan berkelahi. Kali ini ada 3 kubu yang sama Tata. Ada yang suka main selepet. Bagus banget ya. Merinding gue, guys. Dan ada yang suka nonton. Wah, saya sudah tidak mau menjelaskan lagi. Soeharto. Iya kabare. Soeharto, Soeharto. Jangan sampai. Siapa? Bobrok, karena kita bentrok. Mukanya itu mirip-mirip, gue enggak tahu sih, guys. Agar kembali menjadi macan Asia. Anak-anak muda janganlah ketahuan Agung. Agung. Jadi siapa? Habibi, jadi Habibi ini. Kan tadi urutan ya, guys ya. 1 2 3. Gue ngapsa. Ini siapa lagi nih? Oke, kena Sekoji guys ini guys. Wah gila rap. Direpin lagi kan. Sepatasnya lebih besar toleransinya kalian bertiga gitu aja kok repot. Yoi. Oke, okay, jadi Megawati nih. Mukanya kayak si Ramen guys. Ramen girl. Negara pasti beres loh. Pemilu ini siapa jangan nih? Diisi dengan kebencian, isi dengan yang positif, bikin lagu atau lukisan. Di kesempatan SBY ini ceritanya ya. Titip pesan, baliho di jalanan, tolong. Nah, ini kurang mirip, kurang mirip SBY. Saya tidak sabar melihat ya, jadi Jokowi. Saya, siapapun itu ya, tidak tahu kok tanya saya. Ingat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, semua dilakukan untuk Indonesia. Indonesia Raya. Maka ingatlah saudara-saudara, jagalah kesatuan bangsa. Yang lebih penting lagi, jagalah kesatuan keluarga Anda, karena itu lebih rentan hancur. Sama nih konsepnya kayak sebelumnya nih. Anda korban buzzer, keluarlah dari sama ini. Keluarga, tidak durhaka, tidak durhaka. Jangan sampai pemilu lancar, keluarga Anda bubar. Keluar. Bung. Keluar. Bung, stay in karakter, Bung. Kocak banget. Siapapun presidennya, kalian yang menentukan. Merdeka. Merdeka, guys. Who won? Siapa yang menang, guys? Oke. Okay. Wih. Yes. Mantap. Udah habis aja. Udah habis aja guys ya. Keren banget gila guys. Oh ya emang Chandra Leo ini visualnya mantap guys. Gila mantap mereka emang. Miss Distanto. This is epic repeater format is created and wonder by. Ya, cepetan guys. Oke, okay. Oh ini case guys, orang-orangnya guys. Oh, SBY Laze sama Bass Boy tadi. Oke. Woo, keren banget guys.
Nah itu gimana guys menurut kalian guys? Gila, hasilnya keren banget ya guys ya. Gila deh, pemainnya tuh ada Ando Vida Lopez ya kan, ada Jovia, ada Cristo Emanuel, Andreas, Celos, Iben dan lain-lainnya guys. Wih banyak banget guys. Gila, dan jangan ada Agung Apsah juga ya guys ya. Oke banyak nih guys, seru banget guys, beneran guys, keren banget ya. Karya ini tuh emang harus dibuat lagi ya, 5 tahun lagi kita akan menunggu apakah Skinny Indonesia 24 akan buat lagi guys. Oke gitu aja videonya guys, jangan lupa buat subscribe channel gue ya guys ya. Gue Iman Faki, assalamualaikum.